Apa yang membuat lo begitu tajam? Kerja keras, minum Milo setiap hari. Setelah PSBB, kemarin kan sempat PSBB nasional. Nasional ya, Jawa Bali. Dan akhirnya kita bermain lagi di lapangan C. Cuaca sangat mendukung, yang absen juga banyak, kita lihat. Yang absen banyak, nggak tahu yang datang ya. Hari ini kita lawan Jambi, bukan All Star, tapi Old Star. Jadi, seumuran semua lah, seumuran Rico CPR. Gue sih masih muda, gitu. Ya kita seru-seruan hari ini. Samsir Alam siap. Jadi gue pengen coba ini, ada video, jadi pengen di stretchingin dulu. Ini kita video dulu, ini video di Ode. Ini Ode lagi di stretchingin ya. Iya. Lagi di stretchingin, jadi lebih enak nanti. Enak. Nah ini Guntur, kita kasih tau juga. Guntur nih lagi cedera. Lu cedera apa tuh? Lutut ya? MCL. MCL. Pantun nggak? Pantun ya? Pantun dulu dong. Oke. Tapi ada gua-guanya, ada oginya. Jangan dong, biar gua aja. Biar dong, gimana lu deh, Cok? Gua aja kan? Oke. Okay. Keprapat naik apa? Salam sehat dan Didi Abang. Saksur para tulang. Aduh. Mbak, nggak usah di terapi, putus di ACL-nya, harus operasi. Operasi satu ACL, satu mobil. Satu mobil? Iya. Itu punya tiga mobil. Jahat banget. Percaya. Lah, nggak percaya saya bilang. Orang dipegang sama dia kagak putus. Ayo, di stretching yuk. Kalian yang mana? Yang mana tuh? Kanan. Dia belum ngapain operasi sih. Lu mau ngapain? Ngapain? Mau main anak-anak pilih mas. Beda. Shotrap ini. Lu mau buka baju celana dong. Masa di Delta, Bang. Kangen main mereka ya. Ada pemain liganya juga ya. Langsung dibagi aja cap, silakan cap. Kiper bagus. Belakang Cep Indra. Saya bek kiri, bek kiri Om Jo, bek kanan Guntur. Sorry tuh. Tahu. Said. Main. Aman. Aman. Oke. Yang depan Pak Pres. Wes. Ah. Oke. Sama Roy. Berarti sisa gelandang, gelandang Pak Pres silakan. Oke, gelandang Iwan, Samsir, sama Irfan dulu. Oke teman-teman, sebelum kita bermain, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya hari ini dikasih main bahagia, dan yang paling penting gak ada yang cedera gitu. Berdoa, mulai. Bebas, 1, 2, 3, oke.
Setelah berapa kali tahan bola lepas, akhirnya tadi gue mau ngambil sepak pojok, terus kata Cap yang ngambil, pas ngeliat gue di sini gak ada yang jaga, untung gue cuman Cap langsung oper, udah gak tendang langsung, asik sih, mantap. Tadi kan tadinya mau ngoper, iya itu kan teknik, gak ada yang jaga, tiba-tiba gak ada yang jaga, tekniknya begitu. Tapi kita mata tuh udah gini-gini ya. Tapi lumayan loh, mereka ya bagus, mantap pemain. Iya, ininya juga main, ininya mantap. Mantap, nanti lanjut lagi yang next dulu. Lagi rame, jadi gua gak tahu apakah main di ketiga atau keempat kita. Tapi gak masalah, main tiga atau keempat, ya kan? Kita mau siap-siap babak ketiga kan? Biar tahu juga semuanya, ini presiden sama sekjennya Selebritis FC. Keempat lagi nanti kita. Oke, gak masalah. Yang penting sudah satu gol, gak perlu banyak-banyak. Indah gak itu? Game flow! Carlos! Dua peluang! Siapa yang gak balik? Carlos ganti! Bang Ogi pura-pura. Bang Ogi! Jadi Carlos ini kalau di Selebritis FC suka paling dibully nih. Dibully ngegolin. Cobain tuh. Oke, saya mau latih dia. Jadi kali ini gue gak mau ngobrolnya yang ada di lapang, mendingan ngobrol sama yang ada di tribun. Yeay. Tribun penonton, ternyata ada Sita. Ini lucu loh, karena Taugi ngikutin Sita waktu itu main di sahabat ya. Iya benar. Sita main di sahabat, beberapa teman juga semua, bahkan banyak ngomong, kak ayo dong bikin one on one sama Sita. Taugi belum sempat ketemu, belum sempat kenal, akhirnya kenalan lah di sini. Yes, akhirnya.
Jadi Sita kesini udah pastilah nemenin siapa ya kan? Iya. Yang senang main bola. Nemenin pacar. Ada Babas lagi main bola. Sama Babasnya sering banget ketemu sama Sita aja. Sita, tapi kamu kalau main nemenin gini, kalau basket kan karena kamu emang senang basket. Iya. Kalau bola kamu menikmati juga atau gimana? Enggak. Nope. Aslinya enggak. Tapi aku suka tuh nonton kayak kalau Piala Dunia, tapi yeah, itu pun cuma sekedar gol sama enggak, soalnya enggak ngerti kan banyak. Apalagi peraturan-peraturan segala macam juga enggak ngerti, jadi enggak seru gitu. Oke, okay, jadi gini, kalau misalnya pertandingan basket, kamu datang ke lapangan pasti seneng. Iya. Yeah. Tapi kalau bola kurang menikmati. Enggak, aku datang cuma kayak bucin aja. Iya, bucin aja. Temenin aja sebenarnya. Iya, iya, iya. Kamu sekarang masih basket gak sih? Masih. Tapi sekedar main-main doang, gak ikut pertandingan segala macam. Jadi, Bastiannya sih gak tahu kalau sebenarnya malas nganterin nonton bola. Dia tahu. Dia tahu pasti. Tapi kamu sekarang selain masih basket, terus apa sekarang? Kerjaan apa lagi? Aku lagi syuting sih sekarang. Ini apa? Apa web series atau film? Oh, film. Aku udah bisa dibocorin sedikit tentang Balada si Roy yang baru Kak Fajar Nugros. Oh iya iya iya, ini lagi proses. Lagi proses. Tapi hari ini lagi libur seminggu, belum pindah soalnya. Kan mau pindah ke Serang. Oke, okay, jadi lebih menikmati sebagai aktris, pemain film atau ya, aku juga bikin lagu kan, suka bikin lagu. Jadi aku lebih suka bikin lagu tuh. Cuman sekarang ya kalau emang ya coba-coba aja sebenarnya sih aku kak, iya, tapi aku menikmati kok, sejauh ini aku sangat menikmati. Tapi suka loh dengan kata kunci, artinya gini, setiap kesempatan yang ada dicoba. Iya benar, iya kan? Karena aku nggak pingin stuck, maksudnya kayak dibilang ya udah kamu harus pilih antara main film atau bikin lagu. Aku tuh paling nggak suka digituin, maksudnya kenapa kok bisa nyoba semua, kenapa aku nggak gitu sih sebenarnya. Oke, okay. Jersinya bagus dalamnya nih kayaknya, coba. Gila lihat, one on one. Gila, baru kali ini jersey gue dipakai buat daleman anjing. Ini Carlos, biar orang tuh Carlos Samola nih. Kalau anak-anak gaul, kalau waktu zaman perdugeman buka, nggak buka juga dia ada di crew. Tadi golnya gimana? Gue liat tuh beberapa pertandingan sekarang ngegolin terus. Apa yang membuat lo begitu tajam? Kerja keras, minum Milo setiap hari. Ogi tadi cetak gol, gokil banget. Gitu. Backnya nggak nyangka, backnya dari sisi postur tubuh dan usia lebih muda. Benar lebih muda dari lu. Iya, iya. Tapi kan dia out position, lu tiba-tiba di situ, dia ih masuk kokil. Pas masuk, langsung penonton bubar, pulang. Karena kalah taruhan. Thank you.
Udah beres. Total biasa bermain 4 babak. Setelah kembali lagi ke lapangan C. Terima kasih buat teman-teman Jambi All Star. Seru, main juga asik. Terima kasih, kita nanti akan main lagi minggu depan. Oke, selalu gue ingetin, termasuk buat diri gue sendiri, kita tetap jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Abis ini gue akan melakukan itu semua karena baru beres. Oke, thank you, bye.